Kosong baiklah seterusnya lebih seminggu berlalu sejak pesawat MH370 dilaporkan hilang. Siasatan sejak Sabtu bagaimanapun masih gagal merungkai misteri yang sehingga kini kekal misteri. Pelbagai soalan mengenai apa yang berlaku, di mana, bagaimana juga masih tidak terjawab. Sabtu 8 Mac 1241, pesawat Boeing 777-200 berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA menuju Beijing, China. Pesawat membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal. 26 minit terbang di ruang udara pada 1.07 minit pagi, salah satu sistem komunikasi pesawat, sistem laporan dan komunikasi pesawat atau ACAS menghantar transmisi terakhir. Ia mengukur ribuan data mengenai pesawat dan prestasi juruterbang dan menghantar maklumat itu melalui satelit. Sistem dijadual menghantar transmisi sekali lagi pada 1.37 minit pagi, namun tiada sebarang isyarat diterima. 1.19 minit pagi, salah seorang daripada dua individu di dalam kokpit menghantar mesej terakhir dengan menara kawalan udara. Suara yang dipercayai milik pembantu juruterbang Farid Abdul Hamid mengucapkan, "Alright, good night." Ia adalah ucapan biasa yang diberikan oleh juruterbang selepas kawalan udara diserahkan kepada pusat kawalan udara negara lain. 1.21 minit pagi, transponder yang membolehkan pesawat tersebut dikesan radar awam dimatikan. Maklumat kritikal atau penting seperti nombor pesawat, ketinggian dan kelajuan hilang begitu sahaja. Ia juga berlaku pada ketika pesawat perlu melapor kepada pusat kawalan udara di Vietnam. 1.30 minit pagi, pihak berkuasa mengesahkan semua radar awam hilang semua komunikasi dengan pesawat tersebut. Pesawat MH370 juga dilaporkan melalui perubahan altitude secara mendadak dipercayai setinggi 13,700 meter melebihi altitude ketinggian yang dibenarkan. 2.15 minit pagi, radar tentera kali terakhir mengesan pesawat tersebut di pantai barat Malaysia, ratusan batu menyimpang daripada laluan asap. MH370 juga hilang dari radar sehingga hari berikutnya. Satelit komersial lebih 35,400 km di atas bumi membuat komunikasi elektronik terakhir dengan pesawat itu yang dikenali sebagai handshake pada 8.11 minit pagi, lebih 7 jam selepas pesawat berlepas. Menggunakan imej satelit, para penyiasat dapat merumuskan dua kawasan pesawat MH370 berada. Satu daripadanya dikenali sebagai koridor selatan merangkumi kawasan sempadan Thailand sehingga Kazakhstan. Sementara satu lagi kawasan dikenali koridor utara merangkumi Indonesia sehingga selatan Lautan Hindi. Penemuan ini menggerakkan operasi mencari besar-besaran sama ada menerusi lautan dan darat melibatkan 26 negara.